Sementara itu, pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik KPK, kediaman rumah Bupati Lampung Tengah Mustafa di Jalan Singkarak, Kedaton, Bandar Lampung terlihat lengang. Tidak kelihatan satu anggota keluarga pun dari Mustafa di kediaman pribadinya. Tidak satupun anggota keluarga maupun kerabat Mustafa berada di kediaman pribadi calon gubernur Lampung yang berpasangan dengan Ahmad Jajuli ini. Petugas Polsekta Kedaton terlihat mengabadikan kediaman rumah Mustafa. Sementara itu istri Mustafa, Nesi Kalvia, dikabarkan saat ini masih berada di Jakarta. Saya berharap kepada masyarakat tidak perlu melakukan reaksi yang berlebihan, serahkan semuanya pada proses hukum. Tidak memprovokasi hal-hal ini dikaitkan dengan hal yang lain. Ini murni proses hukum. Kamu jangan tanyakan itu, karena itu kan berdasarkan pemeriksaan dan penyidikan. Itu berdasarkan pemeriksaan penyidikan.